mengedukasi para customer. Spindo sebagai produsen pipa baja yang memiliki kapasitas produksi terbesar di Indonesia menggelar customer gathering pada hari Kamis 8 November 2018 bertempat di Hotel 88 Kopo Bandung dengan menghadirkan beberapa narasumber yang didatangkan langsung dari Surabaya. Dalam acara customer gathering ini, puluhan orang distributor se-Bandung Raya hadir ikut serta untuk mengenal lebih dalam produk dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia. Dalam kesempatan customer gathering ini, para peserta narasumber dari Spindo memperkenalkan beberapa produk unggulan yang diproduksi oleh Spindo, di antaranya besi bulat dan hollow yang biasa digunakan masyarakat. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai ajang tes kekuatan produk Spindo dengan kompetitor yang lain. Terlihat jelas dari tes yang dilakukan oleh pihak Spindo dan peserta gathering, Spindo unggul dari keseluruhan ketebalan, siku, lapisan, dan ketahanan. Sebagai info, PT Steel Pipe Industry Indonesia atau Spindo adalah produsen pipa baja yang memiliki kapasitas produksi terbesar di Indonesia dan sangat berpengalaman dalam memproduksi berbagai macam pipa, tabung baja, dan produk terkait lainnya. Semua produk Spindo telah berhasil mencapai standar sertifikasi nasional dan internasional. Proses jaminan kualitas produk diverifikasi terhadap program evaluasi kualitas yang ketat yang diwujudkan dalam keberhasilan memperoleh sertifikat internasional ISO 9002 dan API 5L sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi standar yang diakui secara internasional. PT Spindo terus memenuhi sejumlah standar kualitas yang ditetapkan oleh badan akreditasi lokal dan internasional termasuk ASTM, BS, JIS, ISO, API, AS, UL, dan SNI. Untuk basis pelanggan perusahaan, termasuk industri lokal dan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, misalnya Total, Chevron, Honda, Yamaha, dan J-Steel Australasia. Jadi hari ini kami dari Spindo melakukan customer gathering yang pada prinsipnya kami mengedukasi pelanggan-pelanggan kami itu bahwa produk Spindo adalah produk yang berkualitas. Karena memang kami sadari di market banyak sekali produk-produk yang dalam tanda petik tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan SNI, tidak sesuai dengan spesifikasi. Dan kami adalah salah satu produsen yang memang berkomitmen untuk menjaga kualitas. Salah satunya adalah dengan memberikan marking yang sulit dihapus pada setiap produk kami. Jadi hari ini kami sediakan sosialisasi, kami berikan demonstrasi juga tadi sudah diliput bahwa produk kami sesuai dengan spesifikasi dan akhirnya memiliki kekuatan dan kualitas yang terjamin. Yang pertama, kita mau bahwa mereka memang menularkan lagi pengetahuan ini kepada end user supaya mereka, pembeli itu gak hanya ngelihat bahwa pipa mana yang murah, tertipu dengan angka, tetapi kalau kita hitung, kita perhatikan dengan spesifikasinya sebenarnya mahal. Karena tadi contohnya salah satu bahwa pipa yang sama dimensi luar itu bisa dalam tanda petik dicolong dengan radius yang lebih kecil. Bahan pita yang 95 mili bisa dipakai 93 mili. Nah, itu yang kita hindari. Jadi harapan kita dari adanya sosialisasi ini, mereka bisa ngeliat bahwa memang produk itu sesuai dengan apa yang mereka beli. Ternyata feedback dari customer baik, artinya mereka yang tadinya tidak memahami mengenai spesifikasi lengkap daripada produk kami, taunya mahal gitu kan, tertipu oleh angka, tapi setelah kami jelaskan, mereka ngeliat bahwa memang harga yang kami berikan adalah yang sesuai dengan spesifikasi yang kami sampaikan begitu. Tentu saja kalau dari sisi angka penjualan dan volume naik terus ya, tentu saja. Bahkan di tahun 2018 ini kami menunggu hasil-hasil akhir tahun, ini udah quarter terakhir, yang kami harapkan nanti penjualan kami bisa mencetak rekor baru selama Spindo berdiri. Pipa baja pasti Spindo, pasti tebalnya, pasti sikunya, dan pasti lapisannya.